permainan kerekeran. Jadi permainan yang lahir dari suara yang dihasilkan, suaranya ker. Jadi kerekeran artinya terus-terusan bersuara ker, jadi mainannya kerekeran. Jadi mainan ini memang pada mulanya terbuat dari biji karet. Jadi biji karet yang bentuknya coklat, itu warnanya coklat, bentuknya kecil, kemudian di dalamnya ada lapisan putih. Mereka keluarkan, anak-anak keluarkan, kemudian diberi baling-baling di atasnya, dan kemudian lubang yang di depannya diberi tali, dan kemudian ketika mereka menariknya menjadi berputar dan bersuara ker, maka kemudian mainan ini diberi nama kerekeran. Nah, seiring berjalannya waktu, kemudian kerekeran berkembang dengan bahan-bahan yang bermacam-macam. Salah satunya adalah menggunakan batok kelapa kecil sampai ke batok kelapa yang besar. Jadi kelapanya yang sudah tidak ada, yang terjatuh ataupun dimakan oleh binatang kelapanya, sehingga menyisakan batok kelapa yang bulat, dan kemudian dibuatlah permainan kerekeran. Atau memang batok kelapa yang kecil yang terjatuh kemudian dikeringkan dan kemudian dibuat mainan kerekeran. Ari kerekeran mah disebut kerekeran, beda nanti nasora itu teh dari nami asli nama duka berdua nanti juga beda kan, tapi rasa segala rupa ge pan manuk oge tikukur teh tina sora na sora mana ada tikukur tak kerekeran oge ngaran aslina padahal kadangkala pantenya tina sora na akibat ker dimainkan teh wah kerekeran wah gitulah aye kerekeran mah di bangun nanti ayah anu tina batok kelapa agung kerekeran aja ayah anu tina picung kalau waktu ya ayah anu tina siki karet terus tu ayah lebet tanahnya itu sadainya tina kelapa terus tu ayah kelapa na tina picung kalau waktu terus ayah tu ayah kalau waktu ayah lebet tanahnya jantan biasa di dalam kerekeran deh jantan aya kolecer alit saimbang sareng ageungna eta barang kalapana kalapa ditiir dilebetna teh nganggo tali jadi mainkeunna teh da muih kitu lah ker ker jantanna suara nami kerekeran gitu. Permainan kerekeran ini tentu sebuah permainan yang merupakan permainan yang menghasilkan suara menyenangkan karena berputar dan kemudian dimainkan bersama-sama dengan menghasilkan suara yang sangat ramai dengan cara menarik dari talinya, dari lubang yang digulung di dalamnya, kemudian kan hentakan kencangnya menarik, kemudian menjadi hentakan tersendiri dari batang yang di dalamnya untuk memutarkan balik kembali, sehingga ker yang pertama diikuti ker yang kedua menjadi kerekeran. Nah, sampai sekarang permainan ini masih ada dan hadir di masyarakat, terutama di anak-anak yang ada di perkampungan yang memang dekat dengan perkebunan karet atau yang banyak pohon kelapa atau buah kelapa yang terjatuh, sehingga memberikan ide bagi anak-anak untuk membuat mainan tersebut.